Kenapa kemudian timbul wacana jam 4 lalu jam 2? Tadi terakhir kita rapat pimpinan 10, pimpinan itu memutuskan jam 2 itu. Tapi karena jatuh hari libur, maka ada hal-hal yang masih diperhitungkan. Yang pertama adalah soal toleransi. Soal sebagian dari kita yang akan beribadah pada hari Minggu jangan sampai terganggu. Kemudian karena itu kartini, maka tidak boleh ada kegiatan masyarakat olahraga juga terganggu, karena rencananya kalau itu dilakukan pada hari Minggu jam 10 maka seluruh jalan-jalan protokol akan tutup. Ini akan mengganggu juga masyarakat yang sudah terbiasa Muslim yang melakukan sholat zuhur masih bisa dilakukan. Kemudian makan siang jam 2 itu kemudian pelantikan presiden selesai jam 4 misalnya masih bisa asal. Harus semuanya happy. Ini kan pesta rakyat.